Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku organik. Di sini saya ingin melakukan pemupukan untuk tanah. Ini adalah kompos. Saya menggunakan kompos dan PSB Cakawa karena ini sudah banyak yang bikin dan banyak juga yang buat, insya Allah ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan akan saya gunakan karena di musim penghujan, pergantian musim penghujan ke musim kemarau itu tanah akan menjadi keras, saudaraku. Jadi saya membutuhkan kompos dan dekomposer seperti PSB untuk pembenah tanah. Nah, banyak sih, tapi saya menggunakan ini. Jadi gini, saudaraku, nggak usah bingung-bingung, pupuknya banyak, variasinya banyak ya. Gak usah bingung-bingung, tinggal jenengan perhatikan saja tanaman jenengan. Apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu kita kasihkan ya. Kalau seperti ini, saudaraku, ini tanahnya keras. Kalau tanahnya keras, ini biasanya musim hujan pindah ke musim kemarau, pasti tanahnya keras, mengering seperti ini. Meskipun setiap sore disiram, ini akan tetap mengeras seperti ini, saudaraku. Maka solusinya, jenengan tinggal pilih saja pupuk organik itu. Jenengan bisa beri kompos apa saja, atau PSB Jakaba, itu bisa, saudaraku. Nanti ini akan jadi gembur lagi. Tapi saran saya, dengan dikasih kompos, sorenya kasih kompos, paginya disiram PSB Jakaba. Udah, ini nanti akan kembali lagi seperti semula kegemburannya. Nah, kalau seperti ini, saudaraku, kalau medianya seperti ini akan terganggu untuk batang, daun, dan buah, itu terganggu. Daun bisa mengecil, kemudian bunga-bunga ini rawan rontok, kemudian lama juga jadi buahnya. Tapi saudaraku, akan saya tunjukkan juga, kemarin yang itu yang agak bengkok sekarang sudah mulai dia lurus sama yang itu. Udah mulai lurus kembali, dan ini sekarang akan saya kasih kompos saja, saudaraku. Kemudian besoknya akan saya kasih PSB Jakaba. Nah, saya akan memulainya, dan ini saya siram terlebih dahulu semuanya. Setelah seperti ini, dan akan saya berikan kompos. Ini komposnya, saudaraku. Tinggal ditabur saja. Kenapa saya siram terlebih dahulu? Karena gini, saudaraku. Kan ini panas sekali medianya, media tanah itu panas sekali. Kalau saya kasih kompos, kemudian saya siram, kemudian setelah saya beri kompos lalu saya siram, itu nanti takutnya tanaman itu kaget gitu ya. Jadi saya siram dulu biar agak dingin, airnya meresap ke dalam, kemudian saya beri kompos, jadi tidak terlalu panas gitu. Karena kompos ini ada kuhi kambingnya juga, jadi agak dingin gitu loh, biar nggak kaget, biar nggak stres gitu tanamannya. Sudah seperti ini, kemudian besok paginya akan saya lakukan pengocoran menggunakan PSB Jakaba ya. Ini nanti satu minggu sekali, jangan satu minggu sih, dan dua minggu sekali saja. Kalau awal-awal mending satu minggu sekali, kemudian langkah berikutnya dua minggu, langkah berikutnya lagi satu bulan sekali kita berikan kompos ya. Jadi satu minggu berikutnya akan saya berikan lagi kompos seperti ini, kemudian berikutnya dua minggu saya berikan lagi, berikutnya satu bulan. Jadi satu minggu, dua minggu, kemudian langsung satu bulan. Nah, untuk seterusnya satu bulan sekali, saudaraku. Nggak akan gembur lagi kok ini nanti. Jangan khawatir.
saudaraku. Ini akan saya lanjutkan untuk tanaman yang berikutnya. Nah ini ada batang, ada pohon ini juga apa? Umbi jalar ini. Dan sangat rimbun sekali. Dan saya kasih kompos juga, saudaraku. Saya siram dulu. Dan saya kasih kompos. Bentar ya. Sudah cukup. Sudah. Oke. Terima kasih saudaraku sudah menonton dan gunakan dengan bijak pupuk-pupuk jenengan yang sudah jenengan bikin. Yang penting tanaman ingin apa, kita berikan yang itu sesuai dengan keinginan tanaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.